ngeluarin single, terus lagi mau sibuk-sibuk FTV sih, lagi si FTV-an gitu. Gitu aja sih, sama nyanyi masih segitu-gitu aja. Yang nikah sama sibuk atau gimana? Lagi mengurangi karena katanya cenah ya, nggak boleh terlalu capek, katanya memperhambat kelamaan segala macam gitu. Jadi bukan mengurangi menolak rezeki, bukan ya, tapi kayak jadi seminggu tuh aku libur berapa hari gitu-gitu sih. Yang kemarin kan alhamdulillah ya, kalau kemarin kan kayak seminggu liburnya cuma sehari segala macam gitu, dan sekarang tuh kayak seminggu ya aku ada liburnya untuk quality time sama miswa gitu. Ini permintaan suami atau memang keadaan sendiri? Sama sekali nggak ada permintaan dari si AA sama nggak ngelarang aku untuk bekerja gitu, tapi ya cuma ya udahlah, jangan terlalu capek gitu-gitu doang. Tapi kalau dia untuk membatasi, jangan gitu, enggak, itu kesadaran diri aku sendiri aja. Kalau si AA sih ya jangan terlalu capek gitu-gitu doang. Belum, ternyata gagal, belum rezeki ya, sedih deh. Ya kan baru kemarin kan cerita sama teman-teman media kalau aku ya mudah-mudahan telat, tapi ternyata pas ngomong itu ternyata tidak gitu. Waduh, kayaknya nggak usah omong-omongnya dulu ya Bu ya. Iya nggak sih? Program apa nih? Belum sih, belum program baru. Ya udah sejalannya aja sih, sedapatnya gitu, sedikasinya sama Allah. Kalau toge iya, aku sama rajin-rajin makan toge gitu. Kemarin udah cuma beberapa minggu baru habis nikah tuh udah konsultasi, terus kayak dokternya bilang jangan terlalu capek lalalalalala gitu. Terus ternyata ya mens juga ya udah. Abis mens ini belum konsul lagi, karena lagi padat gitu. Tapi durasi, karena memang ketat ya, ada 60 teman-teman musisi yang hadir, 68 lebih. Jadi dari 5 lagu tadi di cut jadi 4,5 lagu. Tapi buat saya senang ada di sini, bisa menjadi bagian untuk event. Kami adalah masyarakat musik, bisa mengajak masyarakat Indonesia itu lebih, yuk kita cair saja di antara di sana ada yang berbeda gitu. Aku juga waktu pertama kali ngisi gitu, kan lama dihubungin, ini gimana ya gitu, akan seperti apa gitu, itu pasti. Karena kita juga memahami bahwa ini all genre, artinya banyak teman-teman yang punya fans banyak dari berbagai daerah akan kumpul. Mulai dari dangdut, rock, dan sebagainya, berarti kan itu dengan karakter yang berbeda gitu. Tapi aku yakin di bahasa musik itu biasanya mereka kompak. Siapa yang menginstruksikan misalkan dari teman-teman rock atau apa, selama